Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yono bersama dengan Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Budi Herdi Susianto pimpin pers rilis terkait dengan kasus narkotika yang dilaksanakan di Mapolres Metro Jakarta Utara. Kabit Humas Kombes Pol Argo mengatakan AKBP Aldo Ferdian dan tim khusus Polres Metro Jakarta Utara telah berhasil menggagalkan penyelundupan sebanyak 15 kg narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam jok mobil berjenis Nissan X-Trail. Selain mendapatkan narkotika, petugas juga berhasil menyita beberapa barang bukti seperti handphone dan berkas-berkas penting. Argo juga menyampaikan apresiasinya terhadap hasil kerja keras jajaran Polres Metro Jakarta Utara, sekaligus menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi dari masyarakat. Jajar didamai oleh Kapolres, Kombes Pol Budi Herdi, dan kemudian juga ada Kasatres Narkoba ya, KPP Aldo ya, dan juga beberapa kanit ya, dan Kesubat Humas ya. Jadi ini adalah apresiasi ya dari Polda Metro Jaya kepada Polres Metro Jakarta Utara berkaitan dengan pengungkapan kasus sabu ini ya. Narkotika jenis sabu sekitar 15 kilo. Ini adalah jaringan dari Pontianak, Jakarta. Pontianak, Jakarta. Disinyalir ya, ini adalah jaringan dari nasional, tapi ini masih dalam pendalaman medik-medik. Ini berawal dari informasi dari masyarakat yang menyampaikan kepada Polres Metro Jakarta Utara bahwa ada informasi adanya pengiriman narkotika jenis sabu melalui laut. Ya. Ini kita dapat informasi tersebut. Jadi melalui laut itu kemudian kita dalami. Ini sekitar bulan Juni kita dapat informasi itu melalui laut. Dan kita lakukan penyelidikan setelah kita membentuk tim ya. Di Kapolres untuk tim yang dipimpin oleh Kasatres Narkoba dengan stafnya, akhirnya kita mendapatkan informasi bahwa memang benar informasi yang masuk adanya pengiriman narkotika jenis sabu ini dari Pontianak lewat laut benar, dan ini kita cek lagi bahwa itu melalui kendaraan roda 4 dari mobil gitu. Kemudian dengan kegiatan teknik dan taktis dari pihak kepolisian ya, bagaimana kita bisa mengungkap. Jadi kita bisa mendapatkan kira-kira jenis apa mobil yang dikirim dari Pontianak ke Jakarta. Itu ada mobil X-Trail ya, roda 4 ini yang dikirimkan ya dari Pontianak ke Jakarta yang ditujukan kepada seseorang ya, seseorang atas nama Tommy adalah ya, Tommy itu di daerah Pulau Gadung ya. Di Jakarta, tim liputan Tribrata TV. Salam, Tribrata.